Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ini Nina nak share tentang misteri sebuah family yang telah dibunuh. Diorang satu family kena ikat dengan wire dan dicabut nyawa secara beramai-ramai. Tapi yang menjadi persoalan dan misteri itu sebabnya tak ada sesiapa yang mendengar bunyi pelik semasa kejadian. Kok-kok lah diorang ni nak dengar bunyi suara orang jerit minta tolong ke apa kan? Memang tak ada. Dan kes ni dianggap sebagai kes yang keempat tak berperi kemanusiaan yang pernah terjadi di California. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terjadi dekat family tadi, so without wasting any time, let's get started. Pada 12 April tahun 1981, Glenna Sue Sharp yang berusia 36 tahun dan 3 orang lagi telah dihabiskan di sebuah bandar peranginan di California, Amerika. Walaupun kes ni sebenarnya dah berpuluh-puluh tahun terjadi, tapi sebenarnya masih tak selesai lagi. Pada pagi 12 April tu kan, Sheila Sharp yang berusia 14 tahun telah pulang ke rumah dia di Cabin 28 yang terletak di Caddy Resort. Masa tu dia ke rumah jiran dia yang terletak di sebelah rumah. Bila dia masuk je dekat dalam rumah dia tu kan, dia nampak benda yang akan membuatkan dia trauma sepanjang hidup dia. Hampir seluruh family dia telah meninggal dalam keadaan yang menakutkan. Dalam rumah tu ada jasad mak dia yang bernama Glenna Sue Sharp tadi, abang dia bernama John dan juga kawan sekolah abang dia yang bernama Dana. Diorang bertiga ni kena ikat dengan wire elektrik dan ada kesan tikaman yang banyak dekat badan diorang. Manakala adik perempuan Sheila yang bernama Tina 12 tahun hilang dari tempat kejadian. Memang tak ada dekat rumah dia. Yang membuatkan kes ni bertambah-tambah pelik dan misteri tu kan. Dua orang adik Sheila yang bernama Ricky dan juga Gray dan kawan diorang seorang lagi yang bernama Justin dijumpai selamat. Padahal diorang ada dekat dalam bilik dalam rumah yang sama. So dipercayai pada masa kejadian tu terjadi, diorang bertiga ni telah tidur. Tapi dia macam pelik lah kan, sebab masa kejadian tu kan takkan diorang ni tak dengar suara langsung kan, ataupun sesuatu yang membuatkan diorang ni terbangun daripada tidur. Sebab kejadian terjadi dekat rumah diorang tu memang sangat menakutkan. Tapi diorang langsung tak sedar apa yang terjadi. Sebelum Nina sambung apa yang terjadi dekat family ni, Nina akan cerita latar belakang family Sharp dulu. Jadi diorang telah pindah ke Cabin 28 tadi pada tahun 1980. Pada masa tu Sue baru bercerai dengan husband dia dan dia bawa anak-anak dia pindah sekali ke situ. Jadi Sue dia ada 5 orang anak, John 15 tahun, Sheila 14 tahun, Tina 12 tahun, Rick 10 tahun dan Greg yang berusia 5 tahun. Pada 11 April sebelum kejadian tu terjadi, Sheila ni pergi tidur dekat rumah kawan dia, which is dia punya jiran lah. Abang dia John dengan Dana tu pula pergi keluar ke pesta, lepas tu diorang balik ke rumah agak lewat petang. Manakala Tina tu pula ikut kakak dia pergi lepak kejap, tapi lepas tu dia balik ke rumah. Dua adik lelaki Sheila memang ada dekat rumah dan diorang tengah bermain dengan Justin iaitu anak jiran diorang. So bila Sheila balik ke rumah dia pada pagi esok tu kan, dia terjumpa jasad mak dan juga abang dia yang berlumuran dengan darah yang sangat banyak. Darah-darah diorang ni kan bersepah-sepah dekat ruang tamu. Dalam keadaan yang terkejut dan panik tu kan, Sheila ni pun berlarilah keluar dari rumah tu dan pergi ke rumah jiran dia balik. Kemudian ayah Sheila pun sampai dekat rumah diorang dan dia bawa anak-anak lelaki dia yang diorang lagi tu yang ada dekat dalam rumah tu kan keluar melalui tingkap. Sebabnya ayah diorang tak nak yang anak-anak lelaki diorang ni nampak kejadian yang tak sepatutnya diorang tengok. Sejam kemudian barulah penyiasat sampai dekat rumah diorang. Itu pun selepas diorang buat call lah untuk panggilan untuk datang ke situ. Jadi ada seorang penyiasat yang bernama Hank cakap darah dalam rumah diorang tu ada dekat mana-mana tempat je. Ada dekat dinding, ada dekat bawah kasut, dekat perabot, shilling, pintu dan juga barang-barang di bilik tidur Tina. So, kalau ikut teori Hank tadi, dia kata mangsa-mangsa tadi telah dipindahkan ke tempat yang lain selepas diorang ni kena bunuh. Kemudian suspek tu pun susunlah kedudukan diorang macam awal-awal tadi. Jasad John dijumpai berdekatan dengan pintu depan rumah. Dia terbaring menghadap ke atas dan kedua-dua tangan dia kena ikat dengan tape. Badan dia memang penuh dengan darah dan leher dia kena kelar guys. Manakala kawan John tu pula yang bernama Dana terbaring dekat sebelah John. Kepala dia memang luka teruk seolah-olah dia macam kena pukul dengan benda yang tumpul. Dana telah dicekik dengan tangan dan kaki dia kena ikat dengan wire elektrik dan wire tu juga telah bersambung dengan kaki John. Manakala mak John iaitu Sue tadi tu pula dijumpai dalam keadaan yang separuh berselimut. Dalam selimut tadi tu sebenarnya Sue ni memang tak pakai apa-apa pakaian iaitu daripada pinggang sampailah ke bawah. Dan sama juga dengan diorang tadi, dia juga kena ikat. Hasil siasatan menunjukkan yang Sue ni cuba bergelut dengan suspek tadi dan ada kesan senapang dekat tepi kepala dia. Sue pun sama nasib dia macam anak dia John tu yang mana leher dia pun kena potong. Kesemua mangsa-mangsa tadi ni kan ada kesan kena tikam dan juga kesan kena pukul. Polis juga jumpa satu pisau stick yang dah pun bengkok dan juga hammer yang terletak di sebelah meja kayu kecil yang mana tempat tu menuju ke dapur. Kalau korang nak tahu kan, penyiasat ni ambil masa berjam-jam jugalah untuk menyedari yang Tina memang tak ada dekat situ
Tina dah hilang. Awalnya, polis syak perbuatan ni adalah perbuatan rambang sebab tak ada motif yang jelas. Jadi, bila kes ni tak ada motif yang jelas, memang akan menyusahkan pihak polis lah. So, kes ni akan jadi complicated. Lagi satu, rumah diorang ni memang tak ada tanda-tanda pecah masuk. Lagi satu, wayar telefon diorang telah dicabut daripada soket dan lampu dan juga langsir telah ditutup dengan rapat. Yang membuatkan polis lagi pening tu kan. Tiga orang budak lelaki tadi tu kan langsung tak disentuh oleh suspek dan diorang tak sedar langsung apa yang terjadi semasa kejadian. Cumanya, jiran diorang ni ada terdengar bunyi jeritan yang macam tersangkut-sangkut pada pukul 1:30 pagi. Disebabkan diorang tak jumpa punca bunyi tu datang daripada mana, diorang pun pergi sambung tidur. Walaupun tiga orang budak lelaki tadi dikatakan tidur semasa kejadian tu terjadi, Ricky dan juga Justin ada beritahu yang diorang nampak Sue dengan dua orang lelaki di rumah pada malam tu. Jadi seorang lelaki tu berambut panjang dan bermisai, seorang lagi tu tak ada jambang muka dia bersih tapi berambut pendek dan kedua-duanya memakai spek mata. Lepas tu salah seorang lelaki tadi ada hammer. Justin beritahu lagi semasa John dengan Dana sampai dekat rumah, diorang ni telah bergaduh besar tau dengan dua orang lelaki tu. Lepas tu Justin juga nampak Tina dibawa lari melalui pintu belakang rumah. Bila polis dapat clue macam ni kan, dia macam memudahkan sikit lah kerja diorang. Gambaran dua suspek tadi tu pun dilukis lah mengikut kata-kata Justin and then gambar diorang ni telah diedarkan kepada orang ramai. Lepas tu polis pun syak dua orang suspek utama iaitu ayah Justin sendiri yang bernama Martin dan kawan dia yang bernama John Bo. Pada malam kejadian tu kan, diorang berdua ni pergi ke bar. Lepas tu diorang pakai suit dan bertali leher dan diorang ni berkelakuan pelik. Dalam soal siasat tu, Martin mengaku yang dia memang ada hammer yang sama macam Justin nampak, yang macam anak dia nampak, tapi dia kata pada malam sebelum kejadian tu hammer dia dah hilang. Jadi dia macam nak putar belik lah, kononnya hammer dia tu telah dicuri oleh suspek yang sebenar. Walaupun terdapat 8 orang penyiasat untuk siasat kes ni kan, tapi dua orang suspek tadi tu langsung tak pernah kena dakwa. Dikatakan polis tak ada bukti kukuh untuk dakwa diorang berdua. Selepas 3 tahun kemudian pada tahun 1984, Tina telah dijumpai 50 miles daripada bandar Caddy ataupun daripada Caddy Resort tadi. Ada seorang lelaki yang telah jumpa tengkorak manusia yang dipercayai milik Tina di Butte County dan polis pun sahkan memang ya, jasad yang dijumpa tu adalah Tina yang terhilang pada tahun 1981. Dan sekarang rumah Sharp memang dah tak ada, dah dirobohkan pada tahun 2004. Siapa pelaku sebenar dalam kejadian ni sebenarnya masih lagi menjadi tanda tanya. So dikatakan selepas kejadian ni terjadi kan, pelancong memang dah takut nak pergi ke sana lagi tau. Sebab ya, si pelaku tu masih lagi bebas. Jadi benda ni menyebabkan ekonomi dekat KD tu makin jatuh lah dan bandar tadi menjadi sepi. Sampailah pada tahun 2016, ada dua orang penyiasat buka balik kes ni nak siasat lagi. Dikatakan pada hari kejadian pada tahun 1981 dulu ni kan, ibu kepada Justin dan isteri kepada Martin telah tinggalkan suami dia. Dan dia ada juga tinggalkan surat yang bertulis dengan tangan di Jabatan Sheriff. Dalam surat tu dicakap, "Saya telah membayar harga cinta awak dan sekarang saya telah membelinya dengan nyawa 4 orang." Tapi surat ni dianggap tak valid sebabnya dekat surat tadi tu dia tak ada tarikh. Dalam sebuah dokumentari yang pernah diterbitkan dulu, isteri Martin yang bernama Marilyn ni kan percaya yang suami dia dengan John Bo tu memang terlibat dengan kes ni. Diorang berdua memang bertanggungjawab. Tapi kan semasa kes ni tengah hangat disiasat tu kan, ada seorang sheriff yang bernama Thomas, sheriff dekat kawasan tu lah. Dia kata yang Martin ni lulus ujian poligraf, jadi Martin tak bersalah. Bila disiasat dengan lebih terperinci, rupa-rupanya Martin dengan Sheriff Thomas tadi tu kan dikatakan agak rapat. Kalau korang nak tahu masa Martin dengan John Bo kena tangkap dengan polis tu kan, Martin dah mengaku tau. Memang dia buat semua tu. Tapi pengakuan Martin tadi telah ditolak atas alasan kabar angin je. So, teori yang dipercaya buat masa sekarang adalah wujudnya cinta tiga segi di antara Martin, Sue dan juga Marilyn. Jadi Sue ni telah bercinta dengan Martin secara senyap-senyap. Dan pada masa yang sama juga, si Sue ni telah pujuk Marilyn untuk tinggalkan suami dia. Jadi bila kes ni jadi macam complicated kan, Martin pun telah minta tolong kawan dia John Bo untuk hapuskan Sue. That's why lah dua orang anak Sue tadi tu tak disentuh, termasuklah Justin, sebab Justin tu kan anak dia. Lagi satu, semasa kes ni tengah ongoing kan, Martin dan Joe telah diberi kebebasan untuk tinggalkan bandar oleh Sheriff Thomas. So dekat sini kita boleh nampak yang Sheriff pada masa tu pandang ringan kes ni dan diorang telah pun dirasuah. Pada tahun 1988, John Bo telah pun meninggal dan pada tahun 2006 pula Martin yang meninggal. So buat masa sekarang kes ni tak pernah lagi mendapat keadilan yang sepatutnya sebab kedua-dua pelakunya telah pun meninggal. Tapi dikatakan kes ni sekarang masih lagi disiasat oleh dua orang penyiasat tadi. Dan dikatakan diorang berdua telah pun jumpa clue yang baru yang menunjukkan selain Martin dan John Bo yang terlibat, masih ada orang lain yang terlibat dalam kejadian tu. Sebenarnya kesnya agak complicated kan, tapi ya, tapi memang kalau ikutkan firasat Nina, memang Nina yakin sangat yang terlibat dengan kes ni adalah
Martin dan John Boo. Tapi disebabkan diorang dapat rasuah polis pada masa tu, tutup mulut, sampaikan diorang dapat pelepasan untuk tinggalkan bandar, sedangkan diorang masih lagi dianggap sebagai suspek, kan? So tak pelik lah kalau polis tadi tu memang dirasuah dan dibayar untuk tutup mulut untuk lepaskan diorang berdua. Jahatnya kesian Su dengan anak-anak dia. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini, dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.